Hey girls, hari ini aku mau kasih kalian tips and trick cara buat poly pocket costume buat Halloween yang cuman membutuhkan sekitar 5 menit aja. Cepet kan? Nah, buat kalian yang low budget tapi tetap mau tampil keren, jangan lupa terus liatin video ini. Oke, pertama-tama yang kalian butuhin adalah karton manila warna pink, pita, gunting, spidol warna gold, lem, dan tentunya printout poly pocket logo. Nah, ini dia karton yang udah aku gunting bentuk hati. Make sure kalau misalnya bentuk hatinya itu sebesar atau lebih besar dari badan kalian. Jadi kalau waktu dipakai akan menutupi bagian atas badan kalian. Jangan lupa untuk bikin dua piece karena kita akan bikin depan dan belakang. Setelah itu, ambil printout kalian, lalu spidoli dengan warna gold. Tara, ini dia jadinya. Kalau udah semuanya diwarnain gold, sekarang waktunya kita untuk menggunting. Tara, ini dia jadinya. Ini yang tadi udah aku gunting. Sekarang coba kita susun ya. Disusun, baru kita lem satu persatu sesuai deh. Nah, sekarang bagian depannya udah jadi, kita sambungin sama bagian belakang. Ambil pita. Oke, sekarang kita ukur dulu mau seberapa panjang pitanya. Kalau aku mau pakai sepanjang kira-kira mungkin segini. Sekarang bagian pita yang mengkilap kita sejajarkan. Kalau pitanya nggak akan lari kemana-mana, kita isolasi. Karena kadang kalau lem belum kering, waktu ketarik, itu malah coklat. Sekarang, di bagian yang sama, kita rekatkan yang satunya. Tadi kostum Halloween kita udah aku buat. Sekarang coba kita pakai ya.
Patricia Azaruki and you're watching